Tapi kita cakap hari ini mengenai polis dan juga PGA, ya. Baik. Jadi naik taraf ini meliputi pos PGA dan juga kuartus kediaman. Baik. Pos PGA untuk tahun lepas, Perdana Menteri meluluskan RM45 juta untuk tujuan menaik taraf semua pos PGA. Hampir kesemuanya disiapkan mengikut jadual, termasuklah 20 di sempadan perairan Selat Melaka, sebanyak 20 pos PGA. Ya, semua dinaik taraf. Jadi tadi saya sempat meninjau beberapa pos untuk melihat sendiri bagaimana pos ini berjaya dinaik taraf di bawah PGA ini. Ini PGA sendiri yang buat pemilihan kontraktor. Dan spek pembinaan baik pulihnya itu dibuat oleh PBLT, Syarikat Menteri Kawangan Diperbadankan. Nilai RM45 juta. Jumlah semua pos PGA, rekod saya 151, saya boleh semua ada 151 seluruh negara. Baik. Pagi tadi saya tinjau di kawasan pos PGA yang tugasnya adalah mengawasi sempadan pantai sepanjang 337 kilometer. Jadi 20 pos ini sangat penting sebab dia adalah pos hadapan yang akan mengawasi ancaman ketibaan parti, penyelundupan kontraben, barang perlu, dadah dan segala macam ancaman yang datang dari laut. Jadi aspek kebajikan ini sangat penting dalam meningkatkan moral pasukan. Dan pertama, saya dapati kesemuanya pos itu siap mengikut jadual dan tempoh pembinaannya juga adalah antara 1 hingga 3 bulan. Tempoh disiapkan itu lebih cepat dan kualitinya juga sangat baik. Saya berinteraksi dengan anggota yang bertugas tadi dan mereka melahirkan rasa gembira, rasa syukur dan terima kasih kerana mereka menunggu lama penambahbaikan itu. Daripada keadaan yang tak layak diduduki, sekarang ini berada dalam keadaan yang cukup selesa dengan siapnya. Jadi itu penting. Jadi aspek kebajikan kita bagi keutamaan dan kita terjemahkan dalam bentuk sejumlah bajet RM45 juta untuk PGA naikkan taraf PGA pos mereka. Jadi hampir kesemuanya saya diberi taklimat oleh Tan Sri IGP, boleh dikatakan hampir kesemuanya adalah 1-2 kes terpencil, tapi umumnya saya sangat berpuas hati dengan prestasi perbelanjaan RM45 juta, kualiti kerja, dan itu boleh saya tengok melalui maklum balas daripada anggota yang bertugas. Dengan sekaligus, saya juga diberi taklimat tentang op taring, nyah taring, satu, ya, yang merupakan operasi yang mereka jalankan untuk menghadapi ancaman dari laut. Saya kemudiannya berada di pos ini sekarang untuk melihat. Ini juga sebahagian daripada penambahbaikan, iaitu kemudahan tempat tinggal. Itu adalah daripada bajet sebesar RM200 juta yang diumum Perdana Menteri untuk KDN menaik taraf kemudahan. Ini sedang berjalan, ya. Dan untuk oleh kerana hari ini saya tumpu pada PGA, tak tengok pada agensi lain di bawah KDN, saya tadi melawat sendiri beberapa unit kediaman yang asalnya dua unit bersebelahan, kita buka menjadikan satu unit yang lebih besar dengan keluasan lantai yang jauh lebih selesa. Saya berbual dengan pengguninya yang juga melahirkan rasa gembira mereka dan saya fikir ini keputusan yang betul. Pelaksanaannya juga mengikut jadual, saya diberi taklimat oleh kontraktor tadi dengan saiz perbelanjaan yang kita anggap sebagai munasabah dan ikut jadual juga. Sama ada dua unit, setiap dua unit kita satukan jadi satu unit ataupun
satu unit yang dinaikkan taraf, cat baru, tukar wiring baru, kemudahan bilik air, kemudian ruang dapur yang dinaikkan beberapa kemudahan lain, termasuklah digunakan kabinetnya, lantainya digantikan, lampu, cat dan segala macam. Jadi itu penting untuk saya mendapat maklum balas dan gambaran sebenar, sebab seperti disebut Perdana Menteri tahun ini, kalau tahun lepas keutamaan dia ialah menyiapkan tandas sekolah. Itu tumpuan tahun lepas. Tahun ini, tumpuan utama adalah menaik taraf kemudahan-kemudahan kuartus kerajaan, termasuklah kuartus pasukan polis dan agensi-agensi penguatkuasa ini. Jadi, daripada hasil lawatan ini dengan gambaran yang dibunyikan, saya optimis kita ada kaedah yang terbaik, nilai wang yang yang kita anggap sebagai boleh kita maksimumkan dengan kaedah yang kita laksanakan di bawah KDN. Ya, itu untuk maklum balas rakan-rakan media. Jadi tujuan lawatan hari ini, tumpuan untuk melihat prestasi perbelanjaan, naik taraf projek, PJA pos dan kuartus tempat tinggal anggota PJA. Bajet sebesar 45 juta untuk PJA pos, 200 juta untuk kuartus. Baik, itu yang pertama. Semuanya siap mengikut jadual. Kontraktor yang dipilih oleh PJA menunjukkan prestasi menyiapkan projek antara 1 bulan hingga 3 bulan. Saya mendapat taklimat awal di dewan, di dalam bilik taklimat. Tapi seperti biasa, saya pilih untuk berada di bawah. Dan ini bukan kunjungan pertama. Saya berada di Sabah, saya berada di Sarawak, saya berada di Perlis. Dan ini penyambungan khusus untuk tengok. Maklum balas ini lebih meyakinkan saya bahawa kepimpinan PDRM sangat komited mendukung hasrat kerajaan untuk memberikan tumpuan penambahbaikan aspek kebajikan dan kemudahan anggota. Itu bahan berita untuk rakan-rakan media. Unit yang kita baik boleh semuanya dicat semula. Sama ada aspek luaran tu, kita akan tengok keutamaan dulu. Ya. Sekarang ni tumpuan kita naik taraf, bermaksud unit-unit yang kita baiki untuk selesa didiami itu. Selesa didiami ya, menjadi keutamaan berbanding selesa dipandang. Okay. Cat baru selesa dipandang, penting. Tapi keutamaan kita selesa didiami. Di dalam memang cat baru di unit-unit dalam yang kita baiki.